adalah nama Tuhan Yesus. Yang punya kemuliaan, kemuliaan Tuhan, kemerdekaan terjadi dalam hubungan suami. Kami percaya Tuhan, roh yang lemah lembut, roh yang rendah hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sudah dibaptisikan dan bersiam dalam batin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk kudus kawasan semua saudara yang kudus. Percaya suami istri yang dunia juga persatukan tidak dapat dipisahkan oleh mulai pagi hari ini, siang hari ini mereka sudah tiba hari hatinya akan diberi ucap yang baru, ikan untuk berkata-kata, perkataan yang dari firman, perkataan yang baik, perkataan positif. Seperti akan mulai mereka mengeluarkan perkataan yang baik dan akan memulai buah-buah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami seluruh kita yang lainnya adalah di sini dan perkataan Tuhan. Pakai kebenaran Tuhan menyertai keluarga ini. Kasih, benar dan sejahtera, dan Kristus menjadi kepala dalam rumah tangga.